don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be right. Langsung tancap gas, alhamdulillah skuad timnas Indonesia sudah tiba di Brunei Darussalam untuk melanjutkan laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia leg kedua. Skuad timnas Indonesia tiba di Brunei Darussalam pada Jumat 13 Oktober 2023 untuk menyambut leg kedua babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada leg pertama di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Kamis 12 Oktober malam, tim asuhan Sintayong itu berhasil menang dengan skor telak 6-0. Mengutip dari laman resmi PSSI, leg kedua menghadapi Brunei Darussalam akan tersaji di Stadion Hasanul Bolkiah pada Selasa 17 Oktober 2023. Pratama Arhan dan kawan-kawan bertolak dari Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Para pemain timnas Indonesia dijadwalkan akan mempersiapkan diri jelang pertandingan di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam pada Sabtu 14 Oktober 2023. Setelah tiba di Bandar Udara Internasional Brunei Darussalam pada pukul 16.30 waktu setempat, para pemain langsung menuju ke hotel. Pemain diberikan waktu beristirahat, kemudian melanjutkan pemulihan seusai pertandingan semalam. Sintayong mengaku tidak terlalu puas dengan permainan anak asuhnya meski sukses menekuk perlawanan Brunei dengan skor telak 6-0. Saya mengucapkan selamat kepada para pemain, tetapi untuk jalannya pertandingan tadi malam, saya lihat permainan anak-anak harus bisa lebih baik lagi, ucap Sintayong. Setelah gol kedua, kami harus menunggu sangat lama sampai terjadinya gol ketiga. Itu yang harus kami evaluasi. Untungnya di babak kedua, pemain bekerja lebih keras lagi dan hasil akhirnya baik. Jadi saya tetap mengucapkan terima kasih kepada para pemain, tambah Sintayong. Jika lolos dari putaran pertama ini, timnas Indonesia akan tergabung di grup F bersama Irak, Vietnam, dan Filipina. Dan kabar baiknya adalah Rafael Struk dan Marcelino Ferdinand yang sebelumnya di leg pertama tidak bisa bermain karena cedera. Ini kondisi dua pemain tersebut sudah pulih dan bugar. Dan mereka siap membantu timnas Indonesia memenangkan pertandingan menghadapi Brunei Darussalam di leg kedua. Bagaimana menurut kalian? Jika suka dengan video ini, nantikan video kami selanjutnya dan salam olahraga.